Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Hari kedua libur kemarin ya, hari Jumat. Hal indakum kitab? Apakah masing-masing sudah memiliki kitab? Mujud? Aina? Aina kitab? Iya. Baik. Kita pakai buku ini ya. Sebagai mukadimah, ya, sebagai review saya. Tadi pagi saya kirim ke Pak Heru. Pak Heri. Ya, kalau belajar bahasa itu ada rukun kalimat atau rukun pembicaraan, ya. Rukun kalam, ya, itu bahasa namanya. Itu ada lima. Ada lima dalam bahasa Arab, ya. Kalau suatu kalimat, walaupun kata-katanya banyak, tapi kalau hilang salah satu rukunnya, bukan kalimat namanya. Susunan kata, bukan belum kalimat. Kalimat adalah susunan kata-kata yang punya subjek dan predikat. Ya. Itu nanti itu yang akan kita terjemah. Kalimat itu harus sempurna. Baik, yang sudah saya kirim apa tadi, Bu? Satu, mubtada. Kawannya, partnernya apa? Khobar mubtada. Ya, makanya khobar mubtada. Kalau misalnya saya ucapkan, alhamdulillah. Mana mubtadanya? Alhamdulillah. Iya, khobarnya? Allah. Lillah. Jangan Allahnya, lillah. Kullu syai'in halikun. Mana mubtada-nya, mana khobar? Syai'in. Khobarnya? Khobarnya halik. Itu ya. Misalnya, Allahu ala kulli syai'in qadir. Mana mubtada-nya, mana khobarnya? Allah mubtada-nya. Baik, khobarnya? Khobarnya? Khobirnya saja ini. Adapun ala kulli syai'in itu sebagai hiasannya, sebagai apa namanya, penyempurna saja, ya, penyempurna. Sebetulnya Allah berkuasa, itu intinya itu. Sekarang anta akra'u, mana mubtada-nya? Anta. Khobarnya takra'u, khobarnya. Sebentar, ini pembuka. Nanti kita masuk. Yang kedua, itu isim kana dan khobar kana. Jadi kalau ada kalimat, itu ada subjek, ada predikat. Kanallahu alima. Nah, Allah subjeknya. Alimanya objek. Kana khuluqun nabiyyi al-Qur'an. Akhlak nabi itu adalah Al-Qur'an. Kana khuluqun nabiyyi Al-Qur'ana. Khuluqun nabi subjek, Al-Qur'annya sebagai predikat. Oh, temannya. Allah itu tidak lalai. Laisallahu ghafilan. Ghafilnya obatnya. Allahnya subjek, laisa, ya. Nah, subjek itu bisa jadi ada tambahan, ada huruf min misalnya, ya. Ada min boleh saja. Subjek itu didahului min. Contoh tadi, laisallahu bighafilin amma ta'malun. Laisallahnya. Laisallahu ghafilan. Ya. Allahu go. Bismillah. Laisallahu bi ahkamil hakimin. Coba. Nah, subjeknya didahului oleh bi. Boleh. Boleh subjek itu dapat tambahan huruf bi atau min saja, huruf yang lain enggak boleh. Hanya min dan bi. Coba misalnya ma min ilahin illallah. Nah, sebetulnya ma ilahun illallah asalnya begitu. Ya. Jadi boleh subjek itu didahului min atau bi yang fungsinya penguat. Ya. Baik. Yang ketiga,
isim Ina dan kawan-kawan. Ina itu punya teman. Anna, Anna, Lakina, Lala. Inna kulli syai'in qadirun. Inna Allaha. Allaha bacanya. Sama saja dengan Allahu alimun kan. Cuman ada in. Inna. Ada inna itu. Inna itu an, maknanya sesungguhnya. Itu tiang agama. Inna sholata imaduddin. Ka'anna sholata mi'rajul mu'mini. Sholat itu bagaikan mi'rajnya mukmin. La'ala misalnya. Mudah-mudahan si Ahmad hadir. Asalnya Ahmad hadirun. Begitu ada la'ala, la'ala Ahmad hadir. Yang keempat, fa'il. Fa'il itu terdiri dari fi'il, fa'il. Fi'il dulu baru fa'il. Kalau mubtada dulu, jadi khobar nanti. Sami Allahu liman hamidah. Mana subjeknya? Allah. Allah, ya. Kaburo maktan antakulu malataf'alun. Kaburo maktan antakulu malataf'alun. Mana fa'il dari kaburo? Besar. Antakulu. Antakulunya. Antakulu. Perkataan engkau. Gitu. Perkataan engkau. Dosanya besar. Perkataan engkau terhadap sesuatu yang tidak dilakukan. Misalnya kaburo hutangnya. Nah, kan hutangnya jadi fa'il. Jadi fa'il. Kaburo dainuhu. Berat timbangannya. Sakula mizanuhu. Terakhir, yaitu pasif. Di. Naibul fa'il. Dzukirallahu. Mana naibul fa'ilnya? Allahu. Allahu. Sumi'al adhanu. Adhanu. Adhannya ya. Kulikol insanu halua. Insanu. Mana kumpulnya? Insanu. Insanu. Ya. Du'ya al-Ustaz Ali ila maulid. Al-Ustaz Ali. Ustaz Ali. Ustaznya. Ustaz Ali telah diundang. Gitu. Du'ya al-Ustaz Ali ila maulidir Rasul. Ya, Ustaz Ali telah diundang. Nah, gitu ya. Baik. Ya, ini dimanapun akan ketemu ya. Jadi ada subjek, ada predikat. Nanti misalnya kalimatnya panjang nih. Kalimatnya panjang. Telah diwajibkan pada tahun hijrah kedua salat. Nah, mana naibul fa'ilnya itu? Salat diwajibkan pada tahun kedua hijrah salat. Salat Ustaz. Kalau dalam bahasa kitanya salat telah diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Coba tuwfiyal Imam Syafi'i tahun 204. Tuwfiyal Imam Syafi'i pada tahun 204. Mana naibul fa'ilnya? Imam Syafi'i. Al Imam. Ya, jadi bahasa Arabnya tuwfiyal Imam Syafi'i ruwiya al hadis an fulan. Naibul fa'ilnya al hadis. Ya, gitu ya. Baik, sekarang mari kita buka kitab halaman pertama. Kalau baca Arab yang baik itu bagaimana Pak Ahmad? Harus mengetahui grammar nahunya, nahwu sorabnya. Baik, harus tahu grammar. Apalagi? Harus tahu susunan katanya, ya kan? Susunan katanya. Subjek, predikat, objek. Ya, itu untuk bisa. Ini cara membaca saja, cara membaca. Tajwid. Arab satu harus fasih, ya, makhrajnya. Ya. Tidak boleh dibongkar makhrajnya. Yang kedua, hukum mad wajib, panjang pendek wajib, nggak boleh dilanggar. Tiga, tasydid. Adapun ikhfa idgham dalam bacaan-bacaan teks Arab nggak wajib, tidak perlu. Idgham itu hanya berlaku pada Quran. Ikhfa pada Quran. Kolkolah berlaku, ya, kolkolah
laku. Yang tidak berlaku ikhfa, idgham. Yang terakhir, kalau Pak Surahman baca teks Arab, ya, satu rumusnya yang paling enak, setiap yang bermad ditekan suaranya. Ya. Coba Allah. Allah. Lah, Pak, coba enggak Allah. 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 Rasul. Rasul. S-nya tekan. Rasul. Sun. Kitab. Sekarang coba amin. M-nya amin. Amin. Talamid, dua hurufnya panjang. Talamid. Asatid. Asatid. Baik, jadi supaya enak didengar, maka yang mad diteken, ya, tidak boleh datar. Nah, mari coba kita baca dulu sama-sama. Salat jamaah, coba ikuti dulu saya sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bacaan Arab begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul jama'ati afdal. Salatul jama'ati afdal. Min salatil fadhi. Min salatil fadhi. 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 Bisab'in wa 20 daraja. Bisab'in wa 20 daraja. Wa 20. Wa 20 daraja. 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 Bisab'in. Bisab'in. Enggak ada yang ditekan. Bisab'in wa 20. Bisab'in wa 20. Daraja. Daraja. Jadi kalau Pak Surahman khutbah, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bisab'in wa 20 daraja. Nah, itu. Baik. Mana subjeknya? Ayo coba kalimat itu. Salatul jamaah. Jamaah. Salatul jamaati subjeknya, Pak. Ya, Ustaz. Bukan muktara, Pak. Itu kobarnya mana? Abdul dan lainnya, yang lainnya sebagai pelengkap. Ya. Salat jamaah itu lebih baik. Ya kan gitu. Yang lainnya itu adalah komplement, ya, komplement saja. Baik, sekarang yang kedua, man sami'an nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin. Man sami'an nida'a, man sami'an nida'a falam ya'ti fala salata lahu. Falam ya'ti fala salata lahu illa min uzrin. Illa min uzrin. Lahu, madsilah berlaku. Madsilah berlaku. Lahu illa min salah min uzrin. Lahu. Lahu. Lahu illa min uzrin. Silah apa namanya? Silah kawilah apa kafirah? Kawilah. Ya, lahu illa min uzrin. Lidah itu artinya azan. Nida itu panggilan. Baik, nomor tiga. Afdalu salatil mar'i fi baitih. Fi baitih. Illal maktubah. Illal maktubah. Mana khobarnya kalimat itu? Fi baitih.
Betul. Khobarnya fi baiti, ya. Khobar. Mubtada'nya afdhalu shalatil mar'i. Afdhalu shalatil mar'i. Keutamaan salat seseorang yang afdhal di rumahnya. Ya ummul qauma aqra'uhumul kitab. Aqra'uhum li kitabillah. Ya ummu, amma ya ummu, mengimami artinya. Ummu. Mengimami. Amma ya ummu mengimami. Kalau dengan ain, dengan ain merata. Amma ya ummu merata itu. Tapi kalau hamzah ya ummu, ya ummul qauma. Nah, saya tanya, mana fa'ilnya? Subjeknya mana? Aqra'uhum. Orang yang paling fasih bacaan kitab Al-Qur'an. Al-Qauma jadi apa? Al-Qauma mengimami suatu kaum, kan gitu asalnya. Orang yang paling fasih bacaan kitab Qur'annya gitu. Nah, lalu kalimat kedua. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa'alamuhum bisunnati. Jika mereka sawah itu sawah sarua, jika mereka dalam bacaan itu sama baiknya, fa'alamuhum bisunnati, maka orang yang tahu di antara mereka tentang hadis itu urutannya, bukan profesor tapi orang yang paling tahu kiroat di sini, ibu, dalam kiroat ibu, ya di sini paling fasih. Mungkin ada orang yang menafsirkan orang yang paling tahu makna Quran. Nah, ini enggak. Saya kira biar anak-anak, biar masih muda mengimami orang tua kalau kiroatnya bagus. Ya. Jadi tadi tahu subjek predikat. Maka cara mengindonesiakan sebaiknya harus sepadan dengan bahasa kita, ibu. Ya. Artinya susunannya seperti bahasa Indonesia, ibu. Ya, misalnya, ya umul kauma. Gimana tuh mengindonesiakannya? Mengimami suatu kaum, orang yang paling fasih Al-Qur'an, berarti kan didulukan orang yang paling baik bacaan Qur'annya mengimami suatu kaum. Tapi kalau mengimami suatu kaum, orang yang paling fasih bacaan Qur'annya, masih susunan Arab itu, ya. Nah, jadi kalau susunan Indonesia, aqra'uhum likitabillah ya ummul qauma. Betulnya itu Indonesianya, ya. Atau boleh begini. Ya ummu aqra'uhum al-qauma. Kan begitu asalnya. Baik, ada kata-kata yang sulit. Coba ya'ti apa ya'ti? Akan datang. Fi'il mudhari akan datang. Baik, dalam kalimat ini ya'ti gimana? Berdua. Ya'ti di situ datang. Ya, dat. Ya-nya kemana itu, Ibu? Dibuang huruf dat. Ibu? Dibuang. Kenapa dibuang? Nah, huruf napi. Ada huruf mati, sukun. Iya, sukun. Itu angga mati. Huruf napi, maka dibuang huruf il. Ya. Nah, tapi kalau yadribu, gimana kalau dalam? Yadrib. Yadrib. Kalau ada huruf ilat, dibuang. Mau tanya, Pak Ustadz, tanya. Saya mau nanya. Baik, silakan. Itu yang nomor 3 ilal maktubata. Kenapa mansub itu ilal maktubata? Oh, baik. Maktubata itu istisna, Pak. Istisna. Setelah illa. Ya, istisna setelah il. Illa. Apa semuanya istisna ya. Mansub? Apa semua istisna mansub? Tidak ada yang murid-murid tidak masuk kecuali si Ali. Aliyun apa Aliyah? Iya. Aliyun. Mansub. Aliyun. Aliyun.
Saya tidak baca kecuali satu surat. Suratan apa suratun? Suratan. Nah, perkecuali? Perkecualian. Pengecualian. Ya. Bu, nah, itu perkecualian. Maktubata, kecualian. Atau nanti bisa saja setelah ila juga, marfu boleh saja. Ya. Tergantung kedudukannya. Kalau di sini, istisna, perkecualian. Baik, baik. Apalagi ada yang tanya lagi? Itu Ustaz, yang nomor 4. Baik. Fil kiraati. Itu jadi apa itu? Baik. Fil kiraati. Khobar. Mereka dalam baca. Khobar dari kanu. Khobar atau boleh juga komplemen. Mereka sama. Dalam baca. Nah, dalam baca itu komplemen saja, Pak. Fil kiraati dar majrur sebagai pelengkap saja. Ya, misalnya bapakmu kemarin di rumah. Coba kan? Coba. Bapakmu kemarin berada di rumah. Di rumah itu kan sebagai pelengkap saja, Pak. Kana abuka fil bait. Pelengkap saja, Pak. Baik. Nah, sekarang coba di halaman 2. Potongan-potongannya. Afdalu min shalatil fajr. Nah, itu bukan kalimat. Nah, itu baru susunan kata, bukan kalimat. Ya. Bisabin wa isrin darajah. 727 derajat, kan bukan kalimat. Atau saya tanya nih. Coba saya tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bukan. Bukan. Gitu ya. Bukan kalimat itu. Itu komplemen saja. Nah, kalau gitu ada khobarnya mana? Atau subjek predikatnya mana? Ibu Isofitri, bismillahirrahmanirrahim. Bukan kalimat. Bukan kalimat. Itu penjelas saja. Padahal kalimat itu asalnya aku memulai aktivitas ini dengan nama Allah yang maha pengasih. Dengan nyebut nama Allah yang maha pengasih. Penyayang itu maksudnya, Ibu ya. Ya. Itu hati-hati dalam ini. Ya, jadi afdalu min salatil fadi, lebih utama dari salat sendirian, bukan kalimat. Tabin wa ijrina derajat, dengan 27 derajat. Man sami'an nida'a, kalimat. Orang yang mendengar panggilan. Subjeknya man itu. Ya, sami'a predikatnya. Siapa? Ya, min uzrin, bukan kalimat. Ya, ini baru susunan kata. Dari uzur, karena uzur. Karena uzur. Ya, disebabkan uzur. Al-mar'u. Al-maktubah. Akra'uhum mikita bilasawa. Nah, ini namanya mufrod. Mufrodat. Nah, sekarang ini pelajarannya sorob. Gini. Ya. Kalau belajar sorob itu kata-kata Arab, kata kerjanya, kata isimnya asalnya 3 huruf. Adapun yang 4 sedikit. Coba madrasah asalnya 3 huruf. Apa aja tuh? Darosah. Madrasah. Malakah. Ayo coba tuh asalnya apa tuh? Apa? Malaka. Malaka, betul. Nah, Ustaz Indar Yono. Masajid. Sajadah. Nah, dalam pelajaran sorob itu ada yang fi'il 3 huruf, ada yang fi'il tambah 3. Ditambah dari 3. 1 ditambah 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Habis, cuma 3. Tidak ada yang ditambah 4 gitu. Ya. 1, 2, 3. Saya tanya, apa manfaat tambahan-tambahan ini nanti? Merubah makna. Misalnya, mulia menjadi memuliakan. Nah, gitu. Hormat menjadi menghormatkan. Menghormati. Ya, boleh menghormatkan, boleh. Duduk. Coba duduk, rubah menjadi mendudukkan. Ya, jauh. Menjauhkan. Nah, sekarang saling menjauhi.
itu. Saling menjauhkan. Saling menjauhkan. Menjauhkan, saling menghindari. Misalnya, putus, memutuskan. Nah, ini faedah dari tambah huruf. Sangat penting kita kuasai tentang tambah. Baik, yang satu huruf ada tiga. Satu hamzah, tasdid, alif. Coba ingat ya. Tambahannya apa? Hamzah, tasdid, alif. Ya, baik. Hamzah ditambah tasdid, ditambah alif. Satu, umumnya untuk me dan kan. Ya, misalnya mendudukkan, asalnya jalasa. Kalau ditambah hamzah, mendudukkan. Ya, mendudukkan. Karuma, kalau ditambah hamzah, menghormati. Jadi ditambah hamzah, alif, dan tasdid, satu untuk menjadikan lazim jadi mutaaddi. Begitu istilah bahasa nahunya. Apa? Menjadikan? Lazim jadi mutaaddi, Ustaz. Baik, kalau bahasa Indonesianya, intran jadi transitif. Menjadikan kata intransitif jadi transitif. Itu aja. Baik, misalnya coba. Karuma, rubah menjadi menghormati. Akroma. Soluha, baik. Kalau memperbaiki, aslaha. Itu aja. Aslaha yus. Sekarang, mengajar. Kalau alima kan tahu. Kalau memberitahu berarti mengajar. Allama. Obi tasjid, Ustaz, ya. Ya, memperbaiki bacaan. Jada ya juhudu jahid. Kalau memperbaiki, memperbaiki. Jawada. Jawidu. Jawada. Tajwid. Tajwid itu. Nah, sekarang, memahamkan. Kalau fahimah, paham. Kalau memahamkan, tambah tasdid. Fahama. Ustaz nanya, Ustaz, gimana caranya kita memilih menambah huruf alif atau menambah tasdid atau menambah hamzah? Alif, hamzah atau tasdid itu gimana caranya kita memilih gitu loh, bahwa oh kita harusnya milihnya hamzah, oh ini harusnya alif gitu. Itu tiga-tiganya sama, Ibu. Dua tiga-tiganya sama. Ya, bisa ba ada, bisa ba ada, sama-sama artinya menjauhi. Ya. Fahama boleh, ya, bisa fahama. Ya, dua-duanya biasanya yang hamzah dan tasdid itu banyak sekali yang sama, Ibu. Misalnya aslaha dengan solaha sama itu artinya. Coba jadi, misalnya. Boleh aja nggak ada perbedaan gitu, Ustaz. Boleh milih mau pakai alif atau mau pakai tasdid boleh gitu. Boleh, misalnya perbaikilah latihanmu, soleh tamrinaka boleh, aslih. Nah gitu. Ajarilah anakmu, alim apa alam. Kalau mengajari biasanya alama, tapi kalau menginformasikan biasanya alam. Baik, coba mendirikan. Boleh qawama, boleh akoma. Ya. Aqamas salata, mendirikan salat. Ya. Jadi, baik. Nah, sekarang masdarnya gampang. Kalau masdar mazid, kiasan, analogi. Ya, satu. Af'ala yub'il. Domakan banyak. Kalau empat huruf, mudore-nya bunyi u, Ibu. Hati-hati nih. Kalau yang empat huruf, mudorenya bunyi Kalau tiga, ya mudorenya Fatah. Kalau lima, enam, fatah lagi. Betul. Ya, hati-hati nih. Rada. Tiga, lima, enam, mudorenya fatah. Kalau tiga, lima, enam, mudorenya fathah. Kalau fi'il mudorenya u, pasti empat. Itu aja. Jadi fi'il mudore itu hanya ada dua. Mudorenya a dan u saja. Coba. Yujahidu, berapa huruf tuh? Empat. Yukabbiru. Empat juga, Ustaz. Kabbiru.
Baro yukab biru. Coba Yun Fiku. Fil madinya apa? Antako. 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 Jangan nafako. Ya. Aslama. Yus. Limu. Limu. Tapi kalau salima ya selamu. Udah pokoknya 3, 5, 6. Fil mudorenya ya. Fatah. Nah. Kalau 4. Doma. Baca mudorenya. Akroma. Yukrimu. Karroma. Yukrimu. Karroma. Yukrimu. Iya. Wallada. Yuwalidu. Walidu. Wapako. Yuwafiku. Yuwafiku. Betul. Kalau tasdid. Kalau tasdid. Masdarnya taf'il. Apa tadi? Taf'il. Iya. Itu. Masdarnya taf'il. Coba. Salama. Masdarnya. Taslim. Taslim. Ya. Jawada. Tajwid. Baik. Ya. Kabbaro. Takbir. Ya, udah. Hanya satu, Ibu. Hanya satu. Nah, dalam bahasa Indonesia, sering kita hilangkan panjangnya. Misalnya, tafsir dan hadis. Nah, itu jadi bahasa Indonesia, Ibu. Kalau Arabnya apa? Tafsir hadis. Gitu. Tafsir hadis. Coba. Tasbih, takbir, takbir. Tasbih, tahmid, tahlil. 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 Kita bertahmid, bertasbih. Jangan. Kita bertahmid dan bertasbih. Enggak begitu. Ya, itu kata dari Arab ke Indo. Baik, ya. Baik. Sekarang yang fa'ala itu masdarnya yang paling populer mufa'alah. Itu paling banyak. Ya, coba syawara masdarkan. Musyawara. Awana. Muawana. Iya. Syahada. Musyahada. Iya, menyaksikan. Amala. Muamala. Muamalah. Doroba. 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 Jahada. Mujahada. Baik. Itu yang paling banyak. Tapi ada yang tidak begitu. Di kefi'al. Fi'al. Coba. Jahada jadi apa? Mujahadah wa jihad, Ibu. Jadi jihad itu bukan dari 3. Dari 4. Ya. Jihad pasti 4, Pak. Artinya jahada yujahidu jihad. Al jihadu fi sabilillah sama dengan mujahadah. Coba la dararo wala diroro. La dararo. La dararo wala diror. Tidak berbahaya, tidak bahaya dan tidak membahayakan. Diror membahayakan, Pak. Kalau doror bahaya saja. Dorro ya dirru dororun. Sekarang dorro yudorru. Ayo masdarnya diror. Dorro diror gitu ya. Tapi yang diror ini jarang, tidak semua fiil ya. Tidak semua fiil. Sekarang saya tanya yang tahu nih, masdar dari dahaba dihab apa dahab? Masdar dari dahaba pergi. Dihabun apa dahabun? Dihabun. Dahaba kan 3 huruf. Zahban, Bapak. Zahban. Dahab. Jangan di. Dahab. Iya. Pergi kan dahaba 3 huruf. Iya. Dahab. Jangan dihab. Kalau dihab nanti. Dahaba yudahibu dihabun. Lalala. Dahab. Ya. Ya, sama apa simak ya. Mendengar. Sekarang saya tanya. Samaun apa simaun? Samaun. Karena fiilnya samia 3 huruf.
Ya, jangan dibaca cima sama la yamallu. La yamallu sama uhu. Tuh, tidak bosan mendengarnya di pengajian itu. Sudah, habis. Coba sebutkan masdarnya anfaqo. Infaqun. Amana mengimani. Imanan. Imanan. I, panjangkan hamzahnya. Imanan. Imanan. Ya, iman. Ya. Au shola. Isol menyampaikan. Isolul ilmi ila uqulit talamid. Menyampaikan maklumat. Isolul ma'lumat. Ya. Au kofa. Menghentikan. Au kofa. Iqofan. Audoha menjelaskan. Idoh. Idoh. Ya, asalnya iu. Idoh. Baik, sekarang yang lima, yang dua huruf itu ada lima. Di buku hanya ada tiga gitu. Di halaman 6 ya, yang ditambah dua huruf hanya tiga. Saya tambah dua karena memang ada lima nih. Satu, infa'ala, apa tambahannya? Hamzah nun. Baik. Ifta'ala, apa tambahannya? Hamzah dan ta. Baik. If'al. Hamzah tasdid. Hamzah tasdid di huruf akhir. Ya. Hamzah di awal dan tasdid di akhir. Coba. Tafa'ala, apa tambahannya? Tasdid. Baik. Tasdid. Terakhir. Tafa'ala. Sama alif. Baik. Coba dicatat nih nanti. Yang nomor 5, tafa'ala. Itu maknanya satu yang sangat populer, saling, Pak. Saling. Coba saling menghasut, tahasada. Ya kan? Saling mencintai. Tahab, saling memukul. Tadarroba. Panjangkan dotnya. Tadarroba. Rojulani. Dua orang saling memukul. Gitu. Coba, ta'awana. Saling membantu. Baik, itu ya. Satu aja. Pokoknya kalau ada kata tafa'ala itu saling, Pak. Yang nomor empat itu tafa'ala. Ta' dan tasdid biasanya agak susah ini. Misalnya belajar. Ta'allama. Bertahap. Orang bilang kalau ingin menapis sesuatu dengan tahapan-tahapan, ya, misalnya tafakkaro, kan bertahap berpikirnya. Ta'allama. Tajannaba, bertahap menjauhinya. Tafakkaro, tajawwada. Yang nomor 3, yang hamzah dan tasdid hanya satu untuk warna saja, Pak. Memutih. Coba memutih apa coba? Ibyaddo, Ibu. Ibyaddo. Bu Nurjana, ibyaddo. Ibyaddo. Memerah. Merah. Menghitam wajahnya karena dosa. Sawada. Wada. Nah, hanya satu ya, nomor yang hamzah dan tasdid di akhir itu ibyaddat wujuhuhum birahmatillah, ya kan? Ihmarrat wajhuhu, memerah wajahnya min ghadabina. Kemudian yang pertama itu hanya satu maknanya, intransitif, terputus, terbongkar, terpisah, terpecahkan. Nah, ing. Coba kotoa memutus. Kalau in kotoa memutuskan. Putus. Kalau memutuskan, kasaro, Pak Hendriono. Atau pecah. Ing kasara. Putus. Iza mata bnu Adam. Ing kotoa. Ya. In kotoa. Terputus hubungan Indonesia dan
Israel. Infasolat, temukan seorang anak. Inkasyafa, kasyafa kan menemukan. Inkolaba, kalau kolaba membalik, kalau inkolaba terbalik. Ya itu arti ya. Jadi artinya yang nomor satu 100% maknanya intransitif. Ya, asalnya kotoa jadi ingkotoa, kasaro ing ingkasaro, kasaro sola in pasola ingkotoa. Ibtala belum, ibtala. Kalau ibtala itu saya agak susah artinya ya. Ibtala itu bisa lazim, bisa mutaadi. Iqtaroba mendekati, ma'a mengumpulkan. Kalau ijtama'a kumpul, amala membebani, membawa. Ihtamala juga sama, membawa. Jadi yang paling mencolok nomor satu itu infa'ala, kemudian tafa'ala udah gampang artinya, kemudian if'alla itu udah warna ya, tidak ada yang lain kecuali warna ya. Tafa'ala maknanya hanya satu, kecuali ada tabaroka. Ya, di sini tidak diartikan saling ibu. Tabaroka itu artinya maha suci. Tabaroka ta'ala, enggak saling meninggi. Ta'ala tinggi artinya Allahu ta'ala. Di sorobnya ingin lebih dalam, coba baca di sorob tentang tambahan. Ya. Baik, masdarnya sekarang. Infa'ala masdarnya infi'al. Coba infa'ala yanfa'ilu in. Kotoa ing kito ing kasaro ing kisar. Baik, sekarang ibtala sama ibtial ibtob ibtinab. Nah, yang ibtala panjangkan yang sebelum akhir, ibilal ibidot ihmiror memerah, isudad ibidotul wahji memutihnya muka karena amal soleh. Nah, ibidol menghitamnya muka karena dosa. Bidadul wajhi isbidad, memerahnya wajah karena emosi, karena marah. Coba gimana itu? Ihmirarul wajhi ghadab, Jakarta memerah lagi. Ihmarat Jakarta. Nah gitu ya. Baik. Yang kelima, tafa'ulun. Coba saya sebutkan fiilnya, sebutkan masdarnya. Infasola, infisol, ijtanaba, ijtinab, ta'allama, ta'allumun, tafakkara, tafakkur. Iya, tajamma'a, ada tajammu', nah berkumpul itu. Ada tajammu' besok, jangan tajamma'. Yang ke terakhir ditambah tiga, hanya dua. Saya berikan dua saja. Taf'ala yastaf'ilu istif'al, istaghfara yastaghfiru istighfar. Bahannya hamzah, sin, dan ta. Maknanya yang paling populer untuk memohon atau meminta. Yastaghfir minta ampun, yastansi minta nasihat, yastahdi meminta petunjuk, umumnya meminta. Istianah menjadi isti'anah, tolong. Istiqomah meminta ajak. Istipta apa istipta? Ayo, dalam ilmu fikih, istipta. Kalau kamu sudah belajar agama, sudah belajar segala-galanya, istabti kolbaka, artinya minta patwalah kamu kepada hatimu. Yang terakhir sama dengan ib'alla, itu artinya sama dengan nomor tiga yang dua, maknanya ib'alla. Nah, panjangkan ibyad ihmar, nah, sangat memerah artinya. Kalau ihmaro hanya memerah, tapi kalau ada alifnya ditambah lagi satu, ihmar, sangat memerah. Nah, jadi satu huruf ada tiga, ditambah dua huruf ada lima, yang ditambah tiga huruf ada dua. Nah, itu aja. Nah, kita praktek sekarang.
Coba kita baca buku halaman 3 Tanmiyatul Mufradat, mengembangkan kosakata. Ada tanmiyah itu dari 4 huruf. Namma yunammi fa'ala yufa'ilu. Taf'ilah. Kalau berakhiran huruf ilat, tidak taf'il. Tapi taf'ilatun. Tarbiyatun. Tarbiyatun. Itu kalau huruf ilat. Asalnya taf'ilun. Taf'ilatun. Tarbiyatun. Itu masdar dari 4 huruf kalau berakhiran huruf ilat, Pak. Namma tanmiyah. Rawa tarwiyah. Rawa tarwiyah. Salat apa namanya? Puasa tarwiyah. Coba labbaik Allahumma labbaik. Apa namanya bahasa Arabnya itu? Talbiyah. Abba yulabbi talbiyah. Kalau huruf baik. Coba. Jama'ah yajma'u jama'. Nah, jama'ah yajma'u jama', arti dasarnya mengumpulkan. Jamu salat mengumpulkan sol. Nah, kalau ditambah hamzah artinya bersepakat. Jangan mengumpulkan, Pak. Ajma'ah ijma'. Nah, hamzahnya bukan untuk muta'addi, Pak. Sama dengan aflaha. Qad aflahal mu'minun. Di situ bukan menggembirakan. Bahagia saja. Ya, itu keluar dari rumus. Nah, sekarang ijtama'a, 2 huruf. Ini kasusnya jamaah mengumpulkan, ajma'ah bersepakat, ijtama'ah berkumpul. Ketemu tuh. Ibta'ala. Ibta'ala. Baik, tinggal baca, silakan. Jama'nal amwal, tuh ya. Jama'na mengumpulkan. Lalu ada kata-kata jami'an, ajma'in semuanya. Ya. Jami' arsala mengutus. Mengutus. Bukan rosala, arsala mengutus, mengirim. Arsala. Allah telah mengutus Muhammad kepada manusia semua. Jami'an. Coba dalam bahasa jamaah. Kalau jadi benda, ada jami, ada jamaah, ada jum'ah, ada jamaah. Banyak sekali tuh. Kalau jami itu masjid. Kalau jamaah, kelompok. Kalau jamiah, jamiah organisasi. Oh, jamiah organisasi. Nah, itu sorob. Itu sorob. Sorob. Jamaatan. Orang banyak. Ta'al, filamer. Ta'ala ya ta'ala ta'al. Ta'ala ya ta'ala. Ta'ala artinya mari. Ro'ayna jama'atan minan nasi yaqra'una al-Qur'an. Jama'ah, kelompok. Kalau di Indonesia menggunakan jami' biasanya disambung dengan masjid, Ibu. Al-masjidul jami'. Kalau di Mesir atau di Saudi atau di Timur Tengah hanya satu, tidak didobel. Jami, misalnya Jami Imam Nawawi, Jami Imam Hanafi, Jami Imam Hambal, ya, bukan Masjid Jami. Jami itu dalam bahasa kitanya itu, Jami itu menampung banyak. Jadi kita sering didobel Masjid Raya, Al Masjidul Jami. Masjid yang dapat mengumpulkan banyak orang itu jami' namanya. Baik, udah ya. Jami' Al-Azhar, ya. Masjid Al-Azhar di Mesir itu Jami'ul Azhar. Bukan Masjidul Azhar, Jami'ul Azhar. Jami' Umar Ibnu Khattab, Masjid Umar. Jami' Salahuddin Al-Ayyubi. Jami' misalkan Al-Qairwan, jami' artinya masjid, Ibu. Ya, masjid besar. Baik. Sekarang coba ajma'ah bersepakat di ajitami halaman 4. Ajma'ah bersepakat di ajitami berkumpul. Ijma' rapat, perkumpulan, ijtima' meeting. Ijtima' meeting, jama'ah jadi ajma', jadi ijtama'. Nah, dalam kalimat di bawah, ya,
jamaah mengumpul. Coba dalam kalimatnya jama'na, kami mengumpulkan. Jami' semua ajma'in. Para sahabat ajma'in. Jami' ajma' semua. Semua jami'an ajma'in ya kan? Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in gitu. Ada kata-kata jamaah ya. Banyak sekali kata-kata jamaah. Di nomor halaman 4 ya, ini menjelaskan tambahan juga. Yu'qadu diadakan. Ijtima'u ghadan insyaallah. Insyaallah akan diadakan pertemuan. Itu kira-kira Indonesianya. Ya bahasa kita biasanya insyaallah di awal, Ibu. Awal. Besok diadakan di rumah saya. Coba kan? Yu'qadu ijtima'u ghadan insyaallah fi baiti. Ya, gitu bahasa Arab. Ya jitamiul muslimun, muslim dulu terjemahannya. Orang-orang muslim berkumpul di terjemahannya. Orang-orang muslim akan berkumpul. Bahasa kita kan menganut mubtada khobar itu. Kalau orang Arab menganut fi'il fa'il. Khobar mubtada, fi'il fa'il. Bahasa kita mubtada khobar. Kalau bahasa Arab asalnya fi'il fa'il. Nah itu dia, itu harus dihafal, harus dicamkan betul. Para ulama telah berpepakat, ajma'al ulama, jangan ulama ajma'u. Ya. Pertemuan akan diadakan besok di yuqadu lijtima'. Lijtima' yuqadu, itu bahasa kita. Ya, bahasa Indonesia menganut mubtada khob dan insyaallah. Kalau bahasa Arab menganut fi'il fa'il. Allah bukan Allah arsalah. Arsalah. Baik, tambahan dihafalkan terutama tentang masdarnya ya. Coba belajar di waktu kecil. Ata'allamu apa ata'allumu? Ata'allamu. Ata'allumu. Ata'allamu. Berpikir sebelum bekerja. Atafakkar apa atafakkur? Atafakkur. Ta'awun apa mesti ta'awun? Ta'awun. Ta'awun. Mesti ta'awun, bukan ta'awun. Ata'awun, masdar itu. Ata'awun. Saling mencintai. Ayo, saling mencintai. Tahabba. Menjadi. Tahabun. 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 Jadi, ingat-ingat. Kalau fi'il madhi 3 huruf, fi'il mudhorinya A. Kalau 4 huruf U. Kalau 5 huruf, 6 huruf, fathah. Itu aja. Innamal mu'minuna alladhina jahadu. Bi amwalihim, jangan jahidu, jahadu. Baik, ya. Nah, ya kita cekkan ya. Baik. Insyaallah ringkasnya hari ini sorobnya tentang mazid ziyadah dalam fi'il. Amirnya nambe. Kalau fi'il amr, cara membuat fi'il amr gimana coba? Cara membuat fi'il amr melihat sore. Coba buang huruf mudhari, sukunkan akhir. Kalau Nabi tadi baca huruf hamzah, ya jadi sukulis, jadi ijlis. Kalau huruf keduanya hidup, apa kaya tafa, cara membuat amr ada di halaman 17-18. Tapi intinya begini, kalau huruf keduanya sukun, bang harus pinjam hamzah. Gitu. Kalau huruf keduanya hidup tidak perlu. Kalau huruf keduanya sukun minjem hamzah. Kalau huruf keduanya hidup tidak perlu minjem. Itu aja. Sukunkan akhir. Ya, jadi cara membuat amr buang huruf mudhari, sukunkan akhir. Kalau kita baca pinjem hamzah. Yaktubu. Jadi
Tuk. Ijlis. Ijlis. Ya ta'alamu ta'alam. Ya ta'awanu ta'awan. Nah, itu buangnya sedikit. Eh, ya kita anggap hari ini selesai bab sholatul jamaati. Alhamdulillah. Itu masih pelajaran pertama, Ibu. Hari Selasa, hari Rabu masih pelajaran pertama. Ya latihan. Baik, bila una. Ya, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz.